Oke guys, bertemu lagi di channel kita Rizky Chandra Emmanuel, dan selamat malam karena saya buat video ini udah malam hari. Kita buat video mengenai motor Ninja 250cc nih. Oke, kita lihat di sini terdapat visor yang bawaannya begini, dan di sini terdapat spion yang bisa dilipat. Ke bawahnya terdapat lampu, tapi lampunya masih halogen. Dan di sini terdapat spakbor, dan ukuran bannya di 110/70 ring 17. Dan buat saring radiatornya ini besar karena dia mesinnya juga besar, dan buat taruh faktornya dia di sini. Oke, jadi buat lampu senya di sini ya guys. Ke sampingnya modelnya begini. Bodinya ini cukup besar, dan di sini terdapat stiker 250cc. Mesinnya nanti kita tulis di pojok kanan atas. Di sini terdapat penginjak kaki, dan di sini terdapat rem belakangnya. Senapotnya bentuknya begini. Kembali ke belakang, terdapat stop lamp dan lampu sen kiri dan kanan, dan lampu platnya, tapi semuanya ini masih halogen biasa. Buat bannya ini keduanya sudah ban tubeless, dan ukuran ban belakangnya itu 130/70 ring 17, dan dia sudah menggunakan pengereman cakram buat belakangnya, dan buat soknya udah sok tunggal di sini dia. Buat kepelaknya motifnya begini ya, dia bercabang. Terdapat spakbor dan plus sama pengaman rantainya ya. Kapasitas tangkinya ini cukup besar, dia bisa menampung sebanyak 20 liter. Buat di sini terdapat ini ya, pengoper gigi. Di sini terdapat penginjak kaki buat bagian penumpang. Di sini terdapat kopling. Speedometernya bentuknya begini, sudah full digital, dan di sini terdapat tombol rahasia starter. Ya beginilah bentuknya. Lampu panjang, lampu sen kiri kanan, dan klakson. Dan di sini kalau kalian bisa lihat terdapat lampu tembak. Oke guys, cuman ini aja mengenai vlog kita mengenai motor Ninja 250. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa video saya berikutnya. Dadah.